diduga lepas kendali, sebuah mobil city car berplat nomor A1053WP ludes terbakar di Tol Tangerang yang melaju dari arah Jakarta. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian kendaraan. Kadit 2 PJR Bitung Tangerang Ibda Roslali mengatakan, diketahui pengemudi melaju dari lajur 3 dan mengalami hilang kendali, sehingga menabrak pembatas jalan tol. Awalnya itu bermula dari kebakaran dari kap mesin Honda Brio yang dikemudikan oleh saudara Tommy. Untuk sementara didatakan itu pengemudi satu orang dari arah Jakarta menuju Tangerang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, pengemudi telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Tangerang Kota.